Jalan-jalan ke Garung, kita makan di rumah makan bebek, namanya Bucip, alamatnya di Penampelan Garung, Wonosobo. Kalau dari kota hanya sekitar 13 menit aja atau 6 kilo kira-kira. Ini sama teman-temanku nih, say hi. Nah itu lihat tuh, Fadil sambil apa coba? Fadil tiduran kamu. Ini ayam yang ada menunya guys, dia pesen di luar. Dia pesen di luar, dia lagi nggak mau makan bebek. Harus yang agak.
Di sini ini cirinya adalah bebek goreng. Rasanya manis. Manis. Terus sambalnya? Sambalnya manis. Bebeknya manis. Bebeknya manis, sambalnya manis. Kita pesen ini guys. Kayak aku ya, Dok. Kayaknya udah lama banget enggak main. Nyoba deh. Dia rasa gulung kok. Mbak ini kaya dia gak pakai nasi. Nanti gak habis. Gimana komennya? Sayang. Komennya gimana? Baik. Enak, karena aku suka rasa manis. Tentunya meresep ya. Untuk Bu ya. Oke deh. Pindah Mbak, pindah rasanya gimana? Rasanya kamu cicip dulu. Manis, enak. Terus dagingnya nggak amis, enak, mantap deh. Oh iya. Iya. Pak Yoyo, dia tuh suruh mama kan pete. Gak berani pete dia. Di mana? Gak jalan nanti dia. Petenya enak. Petenya enak. Baunya kayak pete. Persis mirip, baunya mirip pete. Kalau sama dagingnya gimana Pak? Enak. Iya. Enak. Bunya meresap. Berapa Pak? Gimana? Satu kata, mantap. Padahal belum dicicipi kok. Ayo. Dilihat aja udah mantap, apalagi dimakan. Oke, selamat makan semuanya. Sendoknya lima ya. Sama kripik sini kopi dua. Sama pisang satu. 300. Oke. Okay. Oke okay, guys, kita tadi udah makan, kita berdelapan. Jadi harga kalau beli bebeknya berapa Mbak satu porsi? Satu potongnya biasanya ada yang 28, 29, 30. Oh, tergantung besarnya. Iya. Oh, kalau gitu. Yang tadi 29. Kalau ayam 25. Ada yang 23, ada yang 24. Oh, tergantung ukurannya. Ya. Jadi tiap hari beda-beda. Enggak pukul rata ya. Terus di sini bukanya setiap hari? Dari jam berapa buka? Jam 7 sampai 9 malam. Oke. Terus tiap hari? Kalau lebaran juga buka banget? Lebaran sih. Itu 10 hari puasa libur, jadi puasa nyambung lebaran. Puasa buka. Oh, puasa buka biasa? Oh, puasa buka. Ini warungnya udah dari tahun berapa ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Kayaknya udah lama banget ya. Kurang berapa? Ini 300. Oh, dengarnya 304. Sorry. Ini ya. Oke, terima kasih.